Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginan menjadi jembatan dalam perpolitikan Indonesia. Keterangan tersebut diungkapkan Presiden Jokowi setelah meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, dan 20 Rumah Sakit TNI di Bintaro, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada Senin 19 Februari 2024. Mulanya Presiden Joko Widodo ditanya perihal harapan yang akan disampaikannya dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024. Ia pun menjawab ini baru awal, akan ia jawab saat sudah final nanti. Adapun urusan-urusan politik ia serahkan seluruhnya kepada partai-partai politik di tanah air. Jokowi hanya ingin menjadi penghubung komunikasi terhadap semua hal. Terkait ingin menjadi jembatan, Presiden Joko Widodo menjawab secara normatif. Jokowi berujar pertemuan itu adalah pertemuan politik biasa. Jokowi menuturkan pertemuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di tanah air. Ia pun tak ambil pusing terkait pihak mana yang meminta pertemuan tersebut terlebih dahulu, baik pihak istana maupun Partai Nasdem. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh bertemu Joko Widodo di Istana Negara pada Minggu 18 Februari malam. Pertemuan tersebut dibenarkan oleh Koordinator Staf Khusus Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana. Pihak istana menyebut pertemuan Surya dengan Jokowi adalah permintaan Surya Paloh. Permintaan tersebut pun menjadi dasar pertemuan pada minggu kemarin. Presiden Joko Widodo kemudian merespons permohonan untuk bertemu yang disampaikan oleh Surya Paloh. Namun menurut Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, pertemuan tersebut terjadi atas undangan Presiden Joko Widodo. Hermawi menampik pernyataan Ari Dwi Payana yang menyatakan pertemuan terlaksana atas permintaan Surya Paloh. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukannya? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah, harus disambut siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira yang paling penting itu. Pak Surya Paloh yang bilang siap jadi oposisi, bagaimana Pak? PDIP yang bilang siap jadi oposisi. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan ke Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final, nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.